Oke, kita mulai ya untuk kelas data dan pustaka hari ini. Sesuai dengan kontrak kuliah dan RPS-nya, minggu ini kita membahas menyusun kata kunci untuk pencarian literatur. Untuk pencarian literatur di sini, hmm, tidak semudah mencari di Google seperti itu ya. Jadi, ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mencari literatur atau sumber referensi atau daftar pustaka yang bisa digunakan untuk ide atau inovasi penelitian atau proyek yang kita akan lakukan. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, selamat siang juga. Oke, uh, Kenapa sih kita perlu mempelajari satu pertemuan untuk menyusun kata kunci untuk pencarian literatur ini? Kenapa tidak menjadi materi yang lain saja? Karena kalau kita mencari referensi, siapa sih, apalagi sekarang ya, siapa sih yang tidak bisa menggunakan Google untuk mencari, misalnya seperti itu? Karena untuk mencari literatur ini. Tidak semuanya akan muncul di Google. Oleh sebab itu, tidak ada, tidak diajarkan bagaimana caranya googling seperti itu ya. Karena googling itu memang search engine yang sudah disediakan oleh Google untuk membantu mencari informasi. Tapi untuk mencari literatur itu tidak semudah ketika kita menggoogling kata atau kalimat lewat Google, lewat Yahoo, Internet Explorer, Opera dan sebagainya. Karena lebih spesifik, ya, apalagi kita memiliki bidang fokus, bidang akademik, background masing-masing. Jadi, alangkah bagusnya kita mencarinya lewat database yang sudah disediakan oleh publisher, artikel ilmiah yang skala nasional maupun internasional. Kenapa? Yang pertama, kenapa sih kita butuh strategi bagaimana mencari literatur berdasarkan? kata kunci atau topik ataupun kata-kata yang berhubungan dengan topik yang kita ingin untuk dilakukan penelitian atau proyek. Yang pertama karena ledakan informasi yang semakin tidak terkendali karena semuanya kalau kita menggunakan media sosial internet ya, Internet of Things itu sudah apapun bisa dicari lewat internet, asal ada koneksi maka semua data dan informasi yang tersedia bisa didapatkan. Nah, dari sekian banyak informasi tersebut, manakah informasi yang bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian ataupun proyek. Nah, itulah kenapa ada topik khusus untuk pencarian kata kunci atau kata-kata yang berkaitan untuk penemuan atau pencarian literatur atau daftar pustaka atau bahan bacaan yang sesuai. Kemudian yang kedua, agar informasi yang didapat relevan dengan topik yang diinginkan karena tidak semua Bidang minat akan kita lakukan penelitian atau proyek tentunya bidang minatnya misalkan yang dari kesehatan akan meneliti tentang kesehatan yang teknik akan meneliti tentang teknik atau teknologi yang dari sains, humaniti, ekonomi, bisnis akan meneliti berdasarkan program studinya atau jurusannya masing-masing. Jadi tidak tidak bisa hanya Oh, saya mau mencari tentang manajemen. Manajemen yang seperti apa? Pasti ada sub-sub kompetensi atau topik yang bisa dicari dengan lebih spesifik, lebih detail, agar informasi yang kita dapatkan atau data yang kita dapatkan juga lebih spesifik. Kemudian, menghemat waktu pencarian dan mempermudah proses pencarian. Kalau kita tahu apa kata kuncinya, apa kata-kata yang berhubungan, topik yang ingin kita cari tentu akan menghemat waktu, apalagi kalau penelitiannya atau proyeknya dilakukan berkelompok atau bertim. Maka kalau kita setiap anggota tim itu mengetahui teknik untuk mencari literatur, maka bisa saja pencarian literatur itu akan selesai dalam waktu 1-2 hari, tidak perlu sampai satu minggu atau dua minggu, karena tidak tahu dan mengambang hasil pencarian literaturnya, karena pencarian literatur merupakan hal yang Paling penting juga dalam proses penelitian selain berkaitan dengan data, literatur review atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ide atau inovasi kita juga harus dicari. Sudah sampai sejauh mana sih jangan-jangan ide yang kita usulkan itu sudah pernah dikerjakan oleh orang lain. Kalau kalau sudah dikerjakan oleh orang lain, sudah dipublikasikan, maka bisa terindikasi plagiat. Kemudian menghemat waktu, uh, udah ya, menghubungkan informasi lain yang berhubungan dengan topik kita. Jadi, kita juga bisa mencari informasi yang berkaitan dengan topik yang ingin kita kerjakan, misalkan kecerdasan buatan berkaitan dengan deep learning atau information retrieval, dan lain-lain. Jadi, kita harus melek juga dengan skup bidangnya yang lain, walaupun kita tidak meneliti pada area tersebut, tapi paling tidak kita mengerti, oh ternyata topik ini sudah dikembangkan dengan namanya aplikasi ini. Jadi, kita sudah tidak perlu lagi merambah atau menyasar kepada skup tersebut. Kita bisa memperluas lagi skupnya atau mempersempit lagi atau lebih spesifik lagi agar bisa mendapatkan novelty atau kebaruan untuk proyek atau penelitian tersebut. Misalkan hand sanitizer yang sudah dikembangkan mungkin berdasarkan atau menggunakan ekstrak buah ini, ini, ini. Nah yang belum ada mungkin ekstrak buah X misalkan seperti itu. Nah, itulah yang akan kita teliti. Bukan kita bersaing lagi pada yang sudah ada atau yang sudah diproduksi pasaran. Karena kalau sudah diproduksi pasaran, otomatis tekniknya atau metodenya akan sama dan tidak ada kebaruannya. Kalau kita menyasar kepada ranah kebaruan, maka otomatis punya kita atau ide kita akan ditolak oleh publisher yang ingin yang akan mempublikasikan Penelitian atau proyek kita tersebut, definisi untuk strategi pencarian adalah suatu proses untuk bisa mendapatkan dokumen yang benar-benar relevan dengan kebutuhan informasi pengguna. Jadi, kita tepat sasaran, kita ingin mencari COVID-19, mendeteksi COVID-19 dengan batuk, maka kita tidak perlu lagi mencari COVID-19 yang berkaitan dengan ekonomi, COVID-19 yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pandemi, tidak perlu lagi. Mencari COVID-19 yang berhubungan dengan turunnya pendapatan atau pemasukan buruh pada saat pandemi tidak perlu lagi jadi fokus kepada mendeteksi COVID-19 dengan batuk, misalnya seperti itu, jadi lebih fokus. Makanya, diperlukan strategi pencarian, jadi pencariannya itu tidak mengambang-ngambang, tapi fokus kepada hal apa sih yang ingin diteliti. Makanya, butuh strategi pencarian literatur atau bahan bacaan. Kemudian, strategi pencarian merupakan himpunan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam proses pencarian, dengan tujuan untuk menemukan sejumlah cantuman yang relevan, menghindari ditemukannya dokumen yang tidak relevan, menghindari jumlah cantuman yang terlalu banyak, dan juga menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali. Jadi, dengan tidak taunya kita cara mencari literatur, maka akan menyebabkan bisa saja terlalu mengambang. Kenapa saya mencari virus yang keluar, juga virus, bakteri, kuman, dan sebagainya? Artinya, ada kesalahan pada kata kunci yang kita cantumkan. Kemudian, kalau kita ingin mencari eh, hal atau kata-kata atau frasa tertentu, ternyata tidak keluar, not found, di eh, search engine-nya. Maka, bisa saja salah memasukkan atau salah me menyebutkan, atau menuliskan, atau mengetikkan di search engine. Lalu, tidak keluar hasilnya. Yang sesuatu seperti itu bisa dihindari dengan kita mengetahui strategi pencarian literatur itu seperti apa. Secara garis besar, tahapan menelusuri informasi ini ada empat. Tahapan ini yang pertama adalah identifikasi kebutuhan informasi, ide kita apa sih, inovasi kita apa sih, kemudian kita tentukan kata kunci. Nah, untuk sebagian orang akan berbeda teknik untuk menelusuri informasinya. Ada orang yang membaca dulu, baru kemudian menemukan inspirasi. Oh, dari bacaan ini, saya mendapatkan ide untuk mengembangkan atau membuat ini. Ada juga tipe orang yang sudah punya ide dulu, kemudian mencari bukti-bukti, atau pendukung, atau referensi pendukung yang bisa digunakan untuk memperkuat ide atau inovasinya. Jadi, tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lainnya karena tipikal untuk mendapatkan ide atau inovasi, proyek, atau penelitian akan berbeda. Tidak ada yang benar, maksudnya tidak ada yang salah ya dari dua tipe tersebut. Yang bisa dilakukan adalah dua tipe ini, kalau digabungkan menjadi satu tim, misalnya seperti itu. Itu kita harus bisa untuk menengahi. Dua tipe tersebut bisa jadi mengambil satu bagian dari tipe yang pertama, satu bagian dari tipe kedua, kemudian di brainstorming. Oke, sudah cukup dengan rentang waktu yang diberikan oleh penyedia dananya, kemudian bisa dieksekusi. Jadi, tidak boleh dibatasi bagaimana caranya seseorang mendapatkan informasi atau ide, ataupun inovasi untuk sebuah penelitian. Bisa saja dari membaca dulu, membaca literatur dulu. Bisa saja dari pemikirannya, dia selama mengetahui berita terkini, kemudian ada ide, baru kemudian mencari literatur. Jadi, tidak ada yang salah pada dua tipikal individu tersebut. Jadi, di sini sebetulnya ini pun bisa dibalik dengan ini. Jadi, ada orang yang bisa menentukan kata kunci karena dia sudah tahu, ya, topiknya itu apa, kemudian. Dari kata kunci topik yang dia pikirkan, itu bisa diidentifikasi menjadi informasi apa sih yang saya butuhkan untuk menunjang ide saya. Maka, akan dicari informasi-informasi yang relate, yang berkaitan dengan idenya, kemudian akan dipoles lagi ide-idenya berdasarkan sumber bacaan tersebut. Kemudian, barulah dituliskan dalam bentuk proposal, dalam bentuk poster, dan sebagainya. Ada juga yang harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi dulu, studi literatur dulu, kemudian dari studi literatur dapat ide, kemudian ide itu menjadi satu topik. Topik tersebut akan dibuat kata kuncinya, nah, dari kata kunci, kemudian strategi penelusuran informasinya seperti apa, dan yang terakhir, bagaimana mengevaluasi sumber informasi. Untuk strategi penelusuran informasi tidak tidak hanya satu cara yang bisa dilakukan. Ada banyak cara tergantung kepada individu yang mencari informasi tersebut. Bisa dengan strategi mengembangkan istilah, istilah itu ada sinonim, akronim, singkatan, bahasa lain. Ada juga strategi dengan boolean logic atau logika boolean. Logika boolean ini merupakan bagian dari aljabar boolean. Kemudian yang terakhir menggunakan fasilitas. Jadi ada juga beberapa search engine yang sudah menyediakan fasilitas tanda petik dua, kemudian parentesis, field, atau truncation. Jadi ada banyak cara. Jadi ketika kita stuck pada satu cara, oh tidak ketemu nih kalau kita mencari dengan cara mengembangkan istilah, misalnya sinonim. Bisa dicari dengan menggunakan advanced search. Advanced search itu biasanya menggunakan boolean logik dengan menggunakan operator, and, or, dan not. Bisa dengan menggunakan fasilitas. Kalau misalnya kita lupa-lupa nih, apa ya istilah lain dari pembelajaran mesin? Kita hanya ingat mesin, mesin. Maka dengan mesin tadi, dengan bantuan truncation, maka kita bisa mendapatkan ada machine learning, ada... Uh, automata machine dan lain-lain. Jadi, dengan bantuan transaction kita juga bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik yang kita miliki. Jadi, banyak cara untuk mendapatkan informasi. Yang pertama adalah mengembangkan istilah. Jadi, di sini ya mengembangkan istilah itu ada sinonim, akronim, singkatan ataupun bahasa lain. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu juga bisa diterapkan dalam pengembangan istilah untuk mendapatkan informasi. Contohnya seperti ini, ini adalah istilah dan variasi istilah yang bisa kita ketikkan di search engine yang kita gunakan. Istilah virus, variasi istilahnya ada bakteria, virologi, dan lain-lain. Ada juga amino acid, ada peptides, protein sintesis, biochemistry, dan lain-lain. Kemudian, ada juga istilahnya marketing, variasi istilahnya ada sale, ada selling, advertising, retail, e-commerce, market, dan lain-lain. Dan ini adalah kata-kata yang sinonim dengan marketing, yang berkaitan dengan marketing. Jadi, ketika kita mencari pada search engine, tidak harus mengetikkan marketing, sudah selesai. Kita bisa lebih spesifik lagi. Marketingnya itu yang bagaimana, teknologinya kah? Kalau teknologinya, maka e-commerce. Bagaimana sih strateginya e-commerce untuk menggaet Bagaimana platform B2B, C2C, pada e-commerce, dan sebagainya? Kemudian, kalau kita mencari amino acid juga seperti itu. Amino acid, misalnya, muncul pada search engine 10 pencarian. Ketika kita besarkan, atau kita berikan sinonim, atau akronim, atau bahasa lain dari amino acid. Sesuai dengan ini, ya, kita bisa mendapatkan biochemistry, protein sintesis, pepes, dan sebagainya. Untuk bisa kita masukkan ke dalam search engine, tentu hasilnya juga akan bertambah, tidak hanya 10, tapi bisa menjadi 20, 30, dan seterusnya. Jadi, dengan mengembangkan istilah, juga dapat memperkaya hasil pencarian literatur. Contohnya seperti ini: topik pengaruh pemanasan global terhadap migrasi burung-burung. Kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari seputar topik pengaruh pemanasan global terhadap migrasi burung-burung adalah kata kuncinya: pemanasan global atau global warming. Bahasa lain daripada pemanasan global: migrasi, migration, burung, bird, dan rumah kaca kata-kata yang berhubungan tidak secara langsung ke topik tapi masih berkaitan dengan kata kunci. Contohnya perubahan iklim, climate change, pembakaran hutan, lapisan ozon dan lain-lain. Jadi, ini tidak langsung mengarah ke topik yang diusulkan atau yang dimiliki tapi berkaitan dengan atau masih berada pada area atau tema atau related term kata kunci untuk topik ini. Karena kalau pemanasan global, pasti ada perubahan iklim, lapisan ozon, dan sebagainya. Kemudian, di sini cara lain untuk mengembangkan istilah itu, kita bisa menggunakan alat bantu thesaurus. Nah, thesaurus ini terbagi menjadi tiga, ya: ada *broader term*, ada *narrow term*, dan ada *related term*. Seperti contohnya, *personal management* adalah satu kata atau satu istilah. Kemudian dengan menggunakan tesaurus atau alat bantu tesaurus, kita bisa mendapatkan broader termnya itu ada manajemen, industrial relation, human relation. Kemudian narrow termnya ada employee training, ada job analysis, job satisfaction, dan lain-lain. Kemudian related term atau kata-kata yang berhubungan atau frasa-frasa yang berhubungan, ada employee factory management dan industrial efficiency. Begitu juga dengan kata-kata mengambil gambar. Kata-kata yang mengambil gambar ketika kita inputkan pada search engine tidak harus mengambil gambar yang kita inputkan, bisa memfoto, memotret, mengabadikan, menjepret, atau mendokumentasikan. Jadi, lebih luas hasil yang bisa kita peroleh terhadap literaturnya nanti dibanding ketika kita tolong cari artikel yang berkaitan dengan pengambilan gambar. Maka, kita mencari di Google, search engine salah satunya adalah Google. Mengambil gambar, kita tidak harus memasukkan, mengambil gambar tapi bisa kita ganti dengan mendokumentasikan, memotret, menjepret, dan sebagainya. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan bolehan, logik, atau logika bolehan. Logika bolehan ini berdasarkan aturan matematis, jadi memang bolehan logik ini berkaitan dengan aljabar bolehan. Aljabar bolehan itu adalah satu topik pada. Matematika, matematika diskrit, lebih tepatnya ya, jadi memang eh, berkaitan dengan algoritma atau konsep berpikir. Maka di boolean logic ini ada operatornya, dan penggunaan operator tergantung dari operator apa sih yang kita gunakan. Setiap operator akan berbeda fungsinya. Untuk boolean logic ada tiga operator utama yaitu n, or, dan not. Walaupun ketika kita belajar boolean logic atau aljabar boolean, boolean algebra, operator tidak hanya AND, or, dan not. Ada banyak, ada NAND, ada sor dan sebagainya. Tapi untuk implementasi pencarian di literatur yang diterapkan oleh search engine yang sudah dikoding oleh programmer, kemudian pengguna tinggal menggunakan adalah n, or, dan not. Operator boolean berperan sebagai pembentuk konsep dari apa yang hendak ditanyakan oleh pemakai atau pengguna terhadap sistem temu kembali informasi atau information retrieval. Maksudnya di sini apa? Ketika kita mencari dengan simple search atau basic search, basic search itu salah satu contohnya Tesaurus, kemudian Google.com itu contoh dari pencarian yang sederhana karena kita tinggal memasukkan kata yang kita inginkan kemudian dengan harapan bisa ditampilkan informasi yang berhubungan dengan apa yang kita ketikkan. Kalau boolean logic akan menyasar kepada advanced search. Jadi pencariannya itu sudah level di atas dari simple search karena sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Misalkan ketika kita butuh untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang kita ketikkan bisa menggunakan n. Kalau kita oh bisa nih kalau ini ditampilkan bisa ini juga bisa kalau di, kalau ada boleh ditampilkan kalau tidak ada tidak apa-apa maka bisa kita menggunakan operator or. Sedangkan kalau not artinya ada salah satu kata yang tidak ingin kita masukkan dalam pencarian maka bisa kita gunakan operator not. Contohnya seperti ini, implementasi dari boolean operator secara matematis atau formulanya ya konsep booleannya N or dan not. N di sini tandanya atau notasinya adalah plus, artinya adalah penggabungan dari dua frasa atau kata. Yang pertama contohnya ada virus dan Ebola. Untuk N adalah ini. Inilah yang akan ditampilkan oleh search engine atau pencarian pada database terhadap inputan yang kita berikan. Jadi kalau kita masukkan virus Ebola, virus N Ebola, maka yang akan muncul adalah semua artikel atau semua bacaan yang mengandung virus Ebola. Bagaimana dengan OR? Kalau OR sesuai dengan bahasa Indonesia-nya adalah atau. Artinya kalau kita inputkan virus OR Ebola, maka yang akan muncul pada mesin pencari kita nanti adalah semua yang ada kata-kata virus, semua yang ada kata-kata Ebola, semua yang ada kata-kata virus Ebola. Jadi, OR itu akan lebih menampilkan hasil lebih banyak daripada N, karena kalau N, virus saja tidak akan muncul, virus atau Ebola saja tidak akan muncul, karena yang diminta adalah virus Ebola. Maka, artikel yang mengandung kata-kata "virus Ebola" akan muncul sebagai hasil pencarian. Jadi, jelas berbeda dengan "or". Kalau "not" artinya tidak ingin dimasukkan pada hasil pencarian. Misalkan "virus Ebola", kita tidak ingin memasukkan kata-kata "virus" pada pencarian. Maka, ketika kita buat "not Ebola" dengan notasi "minus", "minus" atau yang bentukannya seperti ini adalah notasi untuk not yang termasuk artinya adalah negasi atau ingkaran ya notasinya bisa seperti ini bisa seperti ini Artinya kalau kita minus virus artinya not virus artinya yang akan ditampilkan adalah Ebola secara keseluruhan kecuali virus Ebola jadi misalkan Ebola, mohon maaf kalau salah ya karena saya tidak berada pada bidang biologi, kesehatan dan sebagainya. Misalkan Ebola itu ada bakterinya, ada kumannya, ada penyakit yang lain. Kecuali virus. Jadi kalau virus Ebola tidak akan muncul pada pencarian. Jadi selain virus, karena virus dinotkan artinya not itu tidak akan muncul pada pencarian Ebola. Semua akan muncul terkait dengan Ebola, kecuali virus Ebola. Jadi, berbeda ya konsepnya: N or dan not. Ini adalah lanjutannya: pembahasan secara detailnya. N adalah include pada hasilnya, jadi keduanya drugs dan cancer nanti akan muncul pada pencarian di search engine. Kalau ada satu record atau kata-kata atau frasa yang tidak ada di search engine, maksudnya kalau ada drugs dan cancer, maka yang ditampilkan nanti adalah drugs, cancer. Kalau misalnya hanya ada drugs saja, maka tidak akan dimunculkan. Kalau hanya ada cancer saja juga tidak akan dimunculkan. Jadi harus ada drugs cancer pada artikel atau bahan bacaan tersebut. Kemudian and biasanya juga digabungkan dengan or. Bagaimana cara penulisannya? Seperti ini: cancer and treatment or therapy. Artinya ketika nanti search engine kalian masukkan ini cancer and treatment or therapy yang akan muncul adalah cancer treatment atau cancer terapi. Jadi, gabungan antara cancer and treatment or terapi. Jadi, ini dipilih salah satu, kemudian cancer treatment, cancer terapi akan muncul pada pencarian di search engine-nya sesuai dengan konsepnya and dan or. Kemudian or dogs dan gigi taring, anjing dan gigi taring. Kalau or bisa muncul pada search engine salah satu dari keduanya. Kalau dua-duanya juga akan muncul, juga akan termasuk dalam pencarian. Karena sesuai dengan diagram fan-nya, dogs, gigi taring, kemudian ininya irisannya untuk himpunannya ya, ini juga akan ikut. Jadi dog akan muncul, gigi taring atau kaninnya juga akan muncul. Irisannya dog dan ini mungkin anjing dan gigi taring, gigi taring anjing untuk menyobek atau makan daging atau terkait dengan pangsanya seperti itu. Nah, itu juga akan muncul artikel yang berkaitan dengan uh, anjing dan gigi taringnya. Untuk penulisan or biasanya diletakkan di dalam tanda Kurung, seperti ini. Faculty or teacher or professor, student or learner or field. Jadi ini bagaimana caranya menuliskan or. Tadi juga sama, or bisa digabungkan dengan n. Bagaimana kalau not? Not artinya yang kena not atau yang kena tanda minus atau tanda kurang akan dikeluarkan dari hasil pencarian. Jadi tidak akan ditampilkan pada hasil pencarian. Misalnya seperti ini contohnya, student not dental. Artinya kalau misalnya kita diminta untuk mencari atau mendapatkan data mahasiswa Universitas Erlangga, semua mahasiswa Universitas Erlangga akan ditampilkan kecuali mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Seperti itu hasilnya. Jadi seluruh mahasiswa akan tampil kecuali mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi tidak akan tampil pada hasil pencarian. Contohnya seperti ini juga, drugs dan antibiotik. Nah, ketika kita menggunakan not pada drug, misalnya seperti itu, maka semua yang hasilnya antibiotik akan muncul kecuali yang berkaitan dengan drugnya. Jadi, drug antibiotik itu tidak akan muncul pada pencarian karena not ya not itu tidak akan muncul pada pencarian karena sudah semacam sudah di-ban untuk tidak ditampilkan pada hasil pencarian search engine Bagaimana caranya ingin mengkombinasikan and or dan not Boolean logic bisa digabungkan ketika diimplementasikan jadi tidak harus berdiri sendiri misalkan and and saja or or saja not not saja jadi bisa digabungkan antara and or dan not Bagaimana caranya? Identify the concept, kemudian specific terms-nya kita lakukan atau kita pilih, atau kita buat, kemudian kita letakkan term untuk setiap konsep di or statement dengan menggunakan tanda kurung, kemudian gabungkan or statement dengan n operator n, kemudian tambahkan not jika ada di akhir. Jadi, not itu letaknya di akhir karena apa? ketika kita punya kumpulan and dan or, maka and dan or itu akan diproses terlebih dahulu sebelum akhirnya menghilangkan term pada not. jadi kalau ada kalau ada dua kalimat misalkan in, ada dua ini ya, misalnya ini or and, kemudian ada or lagi, kemudian ada or lagi yang dihubungkan dengan and, kemudian disinilah notnya. Jadi notnya itu apa? Jadi ketika search engine cara kerjanya search engine dengan algoritmanya ini akan diproses terlebih dahulu kemudian baru mengekskludekan notnya. Jadi kata-kata yang ada di notnya ini juga pasti ada pada kata-kata yang ada di dalam parentesis untuk ornya. Ini adalah contoh lain untuk n or dan not sama seperti contoh yang awal tadi n breast cancer obesity maka breast cancer and obesity akan muncul kemudian or bisa breast cancer bisa obesity bisa breast cancer dan obesity nah not seperti konsepnya breast cancer misalkan not breast cancer artinya yang muncul tentang obesity akan muncul selain dari breast cancer Contohnya juga seperti ini. Ini adalah konsep satu, konsep dua, dan konsep tiga digabungkan dengan operator n. Kemudian antar konsep digabungkan dengan or, sama seperti langkah-langkah untuk menggabungkan operator n, or dan not. Ini bisa diletakkan di dalam kurung. Ini juga di dalam kurung. Kemudian ini juga di dalam kurung. Kebetulan ini tidak ada notnya ya, jadi hanya seperti ini. N, N, di sini or, or, dan or. Kemudian step yang kedua make or statement one per konsep. Jadi dipisahkan berdasarkan konsep yang sudah kita susun atau yang kita miliki setelah melakukan oh saya mau mencari topik ini, maka kita bisa membuat kata kunci dengan based on konsep, maksudnya berdasarkan konsepnya ya konsepnya mau apa. Kemudian dibuatkan dalam tanda kurung, kemudian apa saja konsepnya atau termnya atau kata-katanya. Ya, contohnya seperti ini, influenza or flu, vitamin C or ascorbic acid or ascorbate, treatment or therapy or management, outcome or recovery or success. Jadi ini adalah contoh bagaimana membuat or statement. Kemudian yang ketiga, letakkan N di antara or statement. Sama seperti tadi ya, yang contoh konsep 1, 2, dan 3. Influenza or flu, and vitamin C or ascorbic acid or orange juice and treatment or therapy or management and outcome or recovery or success. Ini adalah cara penulisan and dan or operator. Kemudian yang terakhir, kalau ada not, tambahkan not di paling akhir. Jadi di sini kalau misalnya ini mau kita buat ada notnya, misalkan di sini not orange juice. Orange juice ya. K, ini adalah penulisan notnya. Atau kalau misalnya tidak mau pakai ini juga tidak apa-apa ya. Ini bisa si not orange juice saja sudah cukup. Kalau misalnya mau pakai tanda minusnya juga diperbolehkan untuk menandakan kalau ini adalah not tidak dimasukkan pada pencarian. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, untuk google.com itu merupakan simple atau basic search. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan boolean logic, yaitu yang ada operator N, OR, dan NOT-nya, maka bisa kita gunakan search engine Google Advance. Jadi Google dan Google Advance itu berbeda. Google Advance, kita ketikkan di google.com, Google Advance, maka akan muncul menu atau link URL-nya yang mengarah kepada Google Advance. Di sini adalah contoh implementasi and, OR, dan NOT. Di sini bisa terlihat ya, untuk yang N adalah semua kata berikut, maka termasuk N. Contohnya, ketikkan kata-kata penting red terrier tiga warna, tidak akan muncul red terir saja atau tiga warna saja atau red saja atau terir saja karena yang diminta adalah n maka yang muncul adalah red terir tiga warna kemudian salah satu dari kata-kata berikut maka ini adalah prinsipnya or kita lihat contohnya ketikkan or di antara semua kata yang anda inginkan miniatur or standar atau seperti tadi ya vitamin c atau orange juice, misalnya seperti itu Kemudian, untuk yang NOT, tak satu pun dari kata-kata berikut, maka NOT. Masukkan tanda minus sebelum kata-kata yang tidak Anda inginkan, seperti minus hewan pengerat, minus jack Russell. Jadi, ini adalah contoh implementasi lain untuk NOT. Jadi, NOT karena memang tandanya minus, ya minus atau yang seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk mencari literatur yang lebih spesifik daripada google.com. Beberapa database, database ini adalah database yang penyedia jurnal atau artikel bereputasi baik nasional maupun internasional juga menerapkan advanced search atau search yang berdasarkan logika boolean atau boolean logic yaitu and, or dan not. Nah, ini adalah contoh salah satu tampilan dari Web of Science. Web of Science ini sama seperti Scopus, Science Direct, mungkin pernah dengar ya. Kemudian, ini adalah tampilannya atau menunya untuk mencari. Jadi, di sini ada N, OR, dan NOT. Jadi, di sini bisa kita pilih drop-down menu untuk bolehan operatornya. Kemudian, di sini juga bisa kita pilih berdasarkan apa. Topik kah, title kah, autor kah, Language, dokumen tipe, dan lain-lain jadi bisa kita pilih mau berdasarkan apa pencariannya. Kemudian, tinggal kita klik search, maka akan muncul sesuai dengan konsep and/or not berdasarkan topik, title, atau yang lainnya. Kemudian, selanjutnya menggunakan cara yang lain selain dari boolean logic dan sinonim. Variasi, akronim, dan lain lain. Bisa kita menggunakan frase search. Frase search ini digunakan untuk mencari sumber informasi yang mengandung frasa. Frasa artinya kalau dipenggal tidak akan ada artinya atau artinya itu berbeda dengan arti jika frasa tersebut terdiri dari dua atau tiga kata. Misalnya intelektual, property right, atau hak kekayaan intelektual tidak bisa dipisah atau dipenggal ketika kita mencari intelektual property right. Karena hak kekayaan intelektual adalah satu kata yang menandakan kalau itu adalah atau pekerjaan itu atau produk itu adalah produk yang dilindungi, yang dibuat oleh pembuatnya ini, yang dilindungi oleh hukum Indonesia, misalnya seperti itu kalau untuk HKI. Bisa kita cari dengan bantuan tanda petik, dua, buka dan tutup seperti ini, intellectual property right, tanda petik dua dulu, intellectual property right, tanda petik dua tutup, atau production house, akan berbeda ya hasilnya kalau kita mencari production house dengan production house. Kemudian bahasa ibu juga bisa kita berikan tanda petik tutup dan buka. Bahasa ibu akan berbeda ketika kita mencari bahasa dan ibu dibanding bahasa ibu. Nah, ini adalah frase Search, salah satu teknik untuk mencari frasa yang bisa diterapkan, kemudian "truncation". "Truncation" ini adalah penelusuran yang dapat dilakukan melalui penggalan kata. Cara ini digunakan untuk memperluas pencarian, dan kalau saya biasanya menggunakan "truncation" ini untuk mencari kata-kata istilah yang saya lupa. Misalkan, ada beberapa istilah yang "aduh, saya lupa". Kepanjangan istilah itu apa? Ingatnya hanya depannya saja atau belakangnya saja, maka gunakan teknik pencarian dengan translation. Notasinya adalah bintang atau tanda tanya, contohnya "child bintang" atau "child tanda tanya", artinya kita ingin mendapatkan sumber, frasa, kalimat, kata-kata yang mengandung kata "child", "children", childish, dan sebagainya. Jadi yang penting hasilnya itu nanti dari hasil truncation ini akan muncul semua kata yang mengandung child. Contoh lain, menek, tanda bintang, digunakan untuk menjaring sumber yang mengandung kata management, managing, manage, manager, managerial, dan seterusnya. Jadi ini sangat membantu apabila ada satu kata yang mungkin kita lupa ya apa kata lengkap atau kata panjang dari kata tersebut mungkin istilah dalam mungkin dalam biologi atau kesehatan atau mungkin dalam uh, yang lain juga tidak hanya kesehatan, biologi, sains dan seterusnya. Jadi setiap uh, bidang minat itu kan pasti ada bahasa istilahnya. Nah, itu mungkin kalau lupa bisa dengan bantuan truncation. Kemudian, selanjutnya bagaimana mengevaluasi sumber informasi? Setelah kita berhasil mencari informasi, mendapatkan informasi baik dalam bentuk website, artikel online, atau PDF, atau mungkin Word, ya, dan lain-lain, kita bisa mengevaluasi sumber informasi tersebut dengan tiga cara: otoritas website, otoritas pengarang, atau penerbit, dan kualitas informasi. Yang pertama adalah otoritas web kita mencari tahu otoritas sebuah website dari URL-nya. URL itu artinya link websitenya. Lihat kesesuaian isi dengan jenis domain website tersebut agar kita bisa tahu ini termasuk apa. Kalau edu ac.id maka seputar pendidikan. Kalau gov.mil maka pemerintah. Kalau .org non-profit organisasi. .com untuk komersial atau internet internet service provider atau ISP. Contohnya geositis.com, tokopedia.com, shopee.com dan lain-lain. Jadi dari URL website akan terlihat apa sih mayoritas isi konten dari website atau aplikasi tersebut. Contohnya mungkin ada yang menggunakan matlab.com Prom org dan sebagainya yang menyediakan aplikasi berbasis open source misalkan seperti itu tidak perlu bayar ya open source bisa digunakan kapanpun dan itu juga termasuk contoh dari otoritas web artinya informasi yang mereka sediakan untuk aplikasi tersebut itu bisa dipercaya atau kredibel kemudian otoritas penerbit atau pengarang pendidikan pengalaman nah ini biasanya kalau di website ada menu kontak as atau di bagian bawah atau footer websitenya itu ada about us ada nah, ada siapa sih pengelola website ini kemudian nomornya atau fax faxnya atau emailnya dan alamat gedungnya kalau misalnya ada gedung atau tokonya kemudian ada alamat email ya pasti ya rata-rata kalau website yang terpercaya itu biasanya ada kontaknya jadi kalau kita ada mengalami masalah bisa ditanyakan ke kontak uh, personnya, kemudian cari nama melalui kamus biografi, search engine, search trajectory. Jadi, bisa diklik ini tuh, siapa sih? Mungkin CEO-nya Pertamina, CEO-nya Telkom, CEO-nya Telkomsel, dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan dari uh, search engine, search trajectory, ataupun kamus biografi yang tersedia. Kemudian yang terakhir, kualitas informasi berdasarkan pencarian link, additional site, dan related link. Jadi ini akan berbeda kalau misalnya kita ada publikasi yang sifatnya akademis, tentu berbeda tempatnya atau linknya dengan publikasi yang sifatnya populer. Mungkin yang akademis akan menyasar jurnal-jurnal bereputasi nasional, terindeks terindeks kopus, dan sebagainya. Kalau untuk populer, publikasi populer, mungkin seperti detik.com, kompas.com, kemudian kalau Uner untuk yang populernya kan ada news.uner.ac.id, nah itu untuk publikasi populer. Sedangkan untuk akademis biasanya dosen-dosen atau peneliti, mahasiswa dan dosen Uner itu publikasi di mungkin jurnal X, jurnal Y, jurnal Z dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menilai informasi tersebut dari pandangan penulisnya. Apakah bias? apakah sudah tidak update dengan keadaan terkini dan lain-lain. Jadi kalau misalnya sudah tidak update, maka sudah tidak bisa digunakan sebagai bahan rujukan atau daftar bacaan. Karena tentunya yang bisa dipercaya adalah realitas yang sesuai dengan kondisi saat ini. Sudah sejauh mana sih pendapat atau opini kalau yang tertarik dengan membuat opini atau rule atau aturan baru mungkin ya yang dari visip dan lain-lain Nah, kalau untuk yang aplikasi bisa melihat atau bisa mencari sumber-sumber yang, oh, aplikasi ini ternyata sudah ada. Kemudian, aplikasi ini sudah ada, tapi aplikasi fitur-fiturnya masih sedikit, maka bisa dikembangkan fitur ini untuk aplikasi yang akan kita bangun. Nah, sesuatu yang seperti itu bisa kita lakukan untuk menilai kualitas informasi. Kemudian, ada copyright, kah? Kadang ada yang... Hmm, kalau kita mengadop atau me, merujuk informasi pada website atau aplikasi tersebut terkena copyright. Nah, untuk copyright ini tergantung ya penyelesaiannya bisa macam-macam. Kalau terkena copyright bisa meminta izin dulu sebelum dipublikasikan atau biasanya memberikan sitasi. Jadi ini diambil dari X, sumber X misalnya seperti itu. Kemudian pendapat atau pandangan lain yang mengacu Kemudian, cek search engine link URL-nya, menghasilkan halaman-halaman yang punya link pada site tersebut. Nah, ini biasanya disebut dengan hyperlink, artinya pada satu website, ketika ada entah itu button atau entah itu kata-kata yang ada underline atau berwarna berbeda, ketika diklik akan mengarahkan ke website lain. Nah, itu juga bisa kita jadikan acuan untuk menilai kualitas informasi terhadap isi dari website tersebut. Kemudian terdapat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau populer semacam Scopus, Science Direct, Jawa Post, dan lain-lain. Kemudian apakah ada tanggal? Tanggal publikasi pasti ada ya untuk setiap informasi atau literatur yang sudah beredar di internet. Tanggal berapa dipublikasikan untuk yang sifatnya populer? Tanggal berapa di volume berapa? Volume edisi berapa untuk jurnal ilmiah atau artikel ilmiah? Kemudian, untuk alat penelusuran informasi, bisa berbagai macam cara alatnya: komunikasi langsung, katalog perpustakaan, web atau search engine, dan pangkalan data atau database. Komunikasi langsung ini bisa bertemu muka melalui telepon, melalui surat menyurat, email, keanggotaan, news group atau milis, atau keanggotaan profesional. Seperti misalkan kalau keanggotaan profesionalnya teknik, ada IEEE, ada Apticom, ada ICindo dan lain-lain. Kalau mungkin yang ID, ada macam-macam, ya ada ID, ada WFNS untuk yang bedah saraf, dan lain-lain. Begitu juga dengan bidang minat yang lain, atau bidang pendidikan, atau latar belakang yang lain. Kemudian kalau katalog perpustakaan, nah di sini dicontohkan adalah katalog perpustakaannya UNER. Bisa diakses di alist.lib.unair.ac.id opak. Opak adalah online public access katalog milik perpustakaan Universitas Erlangga. Jadi ketika kalian ingin mencari katalog di perpustakaannya UNER, tidak perlu datang langsung ke perpustakaan. Cukup buka opak dan kemudian bisa dicari. Kita butuh buku apa sih? Apakah bukunya tersedia? Bisa dipinjam? Perpustakaan mana? C, B, atau pusat? Dan seterusnya. Pencarian simple search untuk di OPA atau Open Public Access Catalognya UNER itu bisa dengan ini. Tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin mencari misalkan kata-kata kuncinya adalah manajemen. Maka di sini kita ketikkan manajemen. Kemudian, judul semua bahan kita biarkan perpustakaan pusat. Misalkan, kita ingin mencari yang ada di perpustakaan pusat, kemudian cari, nah, akan muncul apa saja yang berkaitan dengan manajemen di perpustakaan pusat. Nah, ini kalau kita samakan dengan Google, ini sama dengan Google.com. Jadi, langsung kita ketikkan manajemen, maka akan muncul semua yang ada kata-kata manajemennya. Sedangkan untuk OPA juga menerapkan advanced search. Jadi advanced search ini sudah secara tidak langsung, walaupun tidak ada drop down menu and or nya, ini menggunakan konsep boolean logic. Ketika diisi semua jenis bahan, target pembaca, kata kunci, bahasa, bentuk karya, dan lain-lain yang ada pada advanced search ini, maka otomatis kita menerapkan and. Tapi kalau hanya salah satu, misalkan kata kunci manajemen, yang lainnya tidak diisi, maka semua yang akan berkaitan dengan manajemen akan ditampilkan. Seperti ini ya, ada satu, dua, dan seterusnya. Jadi di sini ada manajemen, manajemen proyek, di sini ada RMS manajemen puskesmas berbasis paradigma sehat. Jadi semua yang ada manajemennya akan muncul. Nah di sini ya, 2.146 hasil untuk advanced search berdasarkan kata kunci manajemen. Kemudian, dari hasil ini bisa kita klik untuk detail katalognya, jadi kita bisa lihat. Kita klik, kemudian akan muncul halaman ini. Judulnya apa? Pengarangnya, penerbitan, ISBN, subjek, target pembaca, kemudian nomor barcode, akses baca di tempat, lokasinya di mana, ketersediaannya apakah tersedia atau bagaimana. Nah, di sini bisa sebagai acuan kita apakah ingin meminjam atau tidak. Kalau meminjam, maka sudah ketahuan ya kalau buku ini tidak bisa dipinjam, hanya hanya bisa dibaca di tempat di perpustakaan pusat KKKKC. Ini untuk yang mungkin ingin tahu mengenai metodologi penelitian kualitatif metodologi penelitian kualitatif itu mungkin di beberapa prodi saya tidak yakin ya di semua prodi atau di semua fakultas ada. Ada mata kuliah sebelum proposal skripsi atau proposal tugas akhir, ada mata kuliah metodologi penelitian yang biasanya harus diambil sebelum kita masuk ke proposal tugas akhir atau tugas akhir. Jadi bagaimana sih caranya melakukan penelitian. Nah, di sini kalau misalnya buku ini ingin dipinjam maka bisa dicek ya. Apakah ada atau sedang dipinjam? Nah, ini kebetulan aksesnya dapat dipinjam, beda dengan ini ya. Kemudian keterangannya, ketersediaannya dipinjam, tersedia, tersedia dipinjam. Adanya di Perpustakaan Pusat Visip Corner. Jadi yang ingin meminjam buku ini bisa datang ke Perpustakaan Pusat Visip Corner karena ada dua buku yang tersedia untuk dipinjam. Maka tinggal datang dan bawa KTM-nya. Kemudian kalau lewat web atau search engine, nah ini mungkin yang sudah jago kalian lakukan ketika ada tugas googling, ada ujian juga mungkin googling seperti itu ya. Jadi tinggal googling dengan bantuan search engine. Search engine macam-macam, tidak terbatas pada yang ada di website. Kalau di website ini kan ada Google, All the Web, Yahoo, Teoma, Alta ada. Lycos, ada Hotbot, ada Giga Blast, ada Opera juga, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, ada Safari, dan se dan lain-lain. Itu semua disebut dengan search engine atau web base untuk pencarian literatur. Kemudian kita masuk ke yang terakhir adalah database atau pangkalan data, tempat adanya data untuk mencari literatur literatur yang berhubungan dengan topik Project atau penelitian kita. Nah untuk pangkalan data database semuanya juga pasti tahu ya tidak semua database bisa diakses free atau bebas. Ada yang sifatnya diprotek dan kalau kita mau mengakses harus bayar. Maka di sini kita bedakan databasenya ada yang berbayar dan tidak berbayar. Untuk yang berbayar, biasanya adalah e-jurnal atau publisher atau penerbit yang sudah skalanya internasional. Jadi sudah seperti Scopus, Science Direct, Cabi, Willy Oxford, Walter Kluwer, untuk yang kesehatan ya, Walter Kluwer ini kalau saya tidak salah, fokus di kesehatan. Kemudian Natur, kemudian Store, ProQuest, dan lain-lain. Maka ini adalah list, list yang berbayar. Kalau kita ingin mendapatkan artikel dari publisher ini, maka kita harus merogoh kocek yang lumayan juga ya satu artikelnya kalau kita ingin mendownload normal 100 sampai 500 US dollar. Jadi kalau yang mungkin tidak punya kartu kredit atau belum punya kartu kredit dan hanya untuk satu artikel bayar 500 US dollar mending yang lain gitu kan. Jadi mungkin bisa dengan alternatif lain karena sebetulnya Cara cheatingnya, ini juga ada ya, cara cheating untuk mendapatkan artikel dari e-journal ini. Kemudian tidak berbayar, ada banyak juga, contohnya Perpustakaan Digital Universitas Terbuka atau UT, itu bisa kita akses melalui pustaka.ut.ac.id. Nah ini lumayan lengkap juga, saya juga sudah sering menggunakan referensinya mereka untuk membuat materi atau sampai sejauh mana sih UT itu pendidikan UPBJJ-nya atau pembelajaran jarak jauhnya dan lain-lain itu bisa kita uh, akses, tapi memang tidak bisa di download ya, jadi hanya bisa dibaca uh, seperti kita membaca webtoon, jadi dibaca di smartphone atau di komputer, tidak bisa kita uh, download. Kemudian Education Resource Information Center bisa diakses dengan alamat eric.ed.gov yang menyediakan seperti buku, tesis, disertasi, hasil penelitian yang ada pada database ERIC. Selain yang tidak ada di ERIC, tentu tidak akan bisa di-download. Kemudian tangkalan data e-books free bisa dari bookfi.net atau mungkin yang pernah mendengar Libgenrus untuk mendownload e-book-e-book -e yang harganya ratusan dolar kalau kita beli lewat Amazon yang tebal halamannya juga sampai 1999 dan sebagainya itu cukup untuk mengganjal pintu atau melempar maling terus langsung pingsan seperti itu ya nah itu bisa kita download dengan gratis lewat Libgen Rus jadi tidak perlu mengeluarkan duit yang cukup banyak dengan kartu kredit. Kemudian yang terakhir ada e-resource Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Harus daftar dulu, jadi harus ngisi form, kemudian login, dan baru bisa melihat koleksi buku perpusnasnya Indonesia. Nah, jadi sebetulnya tidak hanya empat ini ya, ada banyak sekali dan bisa dicari ya apa saja yang tidak berbayar. Kemudian, cara untuk membobol bukan membobol ya maksudnya mendapatkan artikel yang ada di e-jurnal ini yang biasanya kita gunakan sebagai acuan untuk penelitian mahasiswa untuk membuat tugas akhirnya biasanya juga disuruh oleh dosennya membaca dulu beberapa artikel dari publisher ini sebagai bahan referensi atau tinjauan pustaka bab 2 ya kalau di proposal tugas akhir atau di proposal PKM juga bab dua untuk tinjauan pustaka atau produk-produk atau metodologi yang pernah dilakukan oleh peneliti terkait dengan ide tersebut, itu bisa didapatkan dari ini. UNER sudah berbaik hati menyediakan database ini bisa diakses oleh civitas akademikanya UNER, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tendik kalau tendiknya memang hobi untuk melakukan penelitian. Namanya RemoteX mungkin pernah sudah pernah ya dikenalkan RemoteX ini ketika kalian ospek fakultas. Jadi biasanya fakultas memberikan materi RemoteX untuk mahasiswa-mahasiswa barunya. Jadi RemoteX ini untuk yang mungkin masih lupa apa sih RemoteX itu, pangkalan data berbayar yang dilanggan oleh UNER. Jadi UNER mengeluarkan uang atau biaya setiap tahunnya untuk berlangganan e-jurnal ini. Jadi kita tidak perlu bayar dengan kartu kredit kita, UNER yang membayar. Jadi manfaatkan selagi masih di UNER. Ini adalah bagaimana caranya mengakses Remotex. Ini mungkin sudah tahu juga ya, gampang sekali tinggal buat akunnya, kemudian tinggal isi data diri, akan disetujui oleh admin, kemudian diberikan uh, akses, kemudian nanti bisa untuk mensearching E jurnalnya ada EBSCO, ProQuest, Sage, Science Direct, GESTOR, Scopus, Cabi, Emerald, Oxford dan lain-lain. Ini adalah tampilannya uner.remotex.co. Ini adalah halaman loginnya ya. Kemudian ini adalah halaman lainnya dari Remotex. Kalau kita ingin mencari beberapa artikel jurnal di Remotex yang populer dicari oleh dosen dan mahasiswa adalah Scopus, Science Direct, Web of Science, atau isi, e isi, -E, sage, JSTOR, dan proquest. Yang lainnya juga, sebetulnya juga cuma yang paling populer adalah yang ini. Ini adalah halaman scopus, scopus.com yang mungkin pernah didengar dari dosen ya, scopus, scopus, tulis, publikasi di scopus gitu. Jadi, scopus bisa dibuka lewat remote text seperti ini web.uner.remotex.co. Nah, ini tandanya kalau kita menggunakan Remotex Uner. Jadi ada bacaan brought to you by Airlangga University. Kalau kita membuka secara personal tidak menggunakan emailnya Uner atau akunnya Remotex kita, itu tidak ada muncul ini karena kita mengakses sebagai public. Kemudian Search Direct juga begitu, brought to you by Erlangga University. Jadi di sini bisa kita masukkan keyword, author name, jurnal atau book title-nya, volume, issue, page. Kemudian cari. Kalau tidak cukup kita mencari dengan basic search atau simple search, kita bisa gunakan advanced search. Setiap database, website database, publisher internasional dan nasional sudah menyediakan dua fitur pencarian simple search atau basic search dan advanced search. Kalau advanced search berarti kaitannya dengan and or dan not pada boolean logic. Kemudian ini adalah web of science. Seperti ini adalah simple search-nya. Kalau kita ingin menggunakan advanced search, tinggal klik ini, maka akan muncul tampilan yang berbeda dengan basic search. Kemudian sage jurnal, ini bisa kita pilih berdasarkan disiplin ilmu, mungkin yang dari health sciences bisa pilih atau klik ini yang dari humanity dan social sciences bisa klik ini kemudian yang dari uh, tertarik dengan multidisiplin ilmu misalnya kombinasi antara uh, sains dan kesehatan kolaborasi antara uh, kesehatan dan teknologi maka bisa eksplor disiplin ilmu. Kemudian di sini bisa kita kalau sudah tahu jurnalnya apa maka bisa dicari lewat all sage journal. Jadi Jurnal-jurnal sage bisa kita cari di sini. Kemudian ini eh, informasi saja. Kalau remotex akses e-resources uner di luar kampus bisa dilakukan dengan remotex. Sekarang remotex sedang dalam perpindahan menuju openvpn. Jadi aksesnya menggunakan aplikasi. OpenVPN tidak Remotex lagi. Bedanya apa dengan Remotex? Sebetulnya sama platformnya, jadi memang untuk mencari atau mendownload jurnal-jurnal bereputasi kelas-kelas internasional ya. Untuk Remotex kita perlu mendaftar akun, sedangkan OpenVPN kita cukup login dengan menggunakan akun Cyberkampus UNER. Karena memang targetnya UNER untuk bidang sistem informasi dan digitalisasi adalah single sign-on. Jadi satu akun untuk semua. Jadi tidak perlu banyak akun, banyak website kemudian satu website ada akunnya sendiri karena terlalu ribet ya, mending single sign on. Kemudian ini adalah tampilan dari Open VPN-nya. Tadi ada yang bertanya ya di kelas sebelum ini, karena tadi kan kebetulan saya mengajar data dan pustaka di kelas yang jam 9, itu bertanya apakah sudah bisa digunakan Open VPN-nya. Untuk sampai hari ini itu sebetulnya belum di-launching secara resmi perpindahan Remotex ke OpenVPN, tapi sudah bisa dicoba atau diinstal di smartphone atau laptopnya masing-masing. Jadi sudah bisa kalau mau mencoba. Tapi saya hmm, terakhir kali mencoba OpenVPN itu masih ada beberapa yang bug atau error atau tidak berjalan mulus atau smooth. Jadi, sampai sekarang memang, kalau saya mau menggunakan pangkalan data internasional, itu menggunakan remote text. karena biasanya di launching dulu baru kemudian aksesnya stabil. Karena kan memang ini masih soft launching, ya, diberitahukan ke mahasiswa. Untuk mahasiswa itu mengetahui bahwa dari remote text kita mau pindah ke open VPN, tapi sudah bisa diinstal kalau mau ada yang menginstal open VPN. Kemudian ini sebelum kita menggunakan OpenVPN, tentu kita harus aktivasi VPN dulu. Sebetulnya konsep VPN ini sama dengan konsep VPN yang beredar di Play Store atau App Store. Jadi mungkin sudah pernah juga ya pakai VPN. Nah, itu sama. Jadi kita harus install dulu, unduh dulu OpenVPN-nya, kemudian unduh file konfigurasi config.ovpn. Kemudian setelah kita download, kemudian kita import file pada OpenVPN Connect-nya di config.ovpn yang didownload di download di cak.owner.ac.id. Kemudian setelah kita konfigurasi VPN-nya sudah terinstall, maka kita bisa connect atau login ya dengan menggunakan NIM, Nick, Nip dan password kampus Kemudian setelah berhasil connect akan muncul seperti ini. Tampilan sudah berhasil connect ke Open Open OpenVPN itu saja untuk materi kita minggu ini jadi untuk latihannya bisa dilihat ya di dua halaman terakhir untuk di e-learning di ppt-nya ini latihannya latihannya tidak dikumpulkan dikerjakan mandiri maksudnya bukan dikerjakan ya dicoba bagaimana caranya kalian menggunakan lipuner.ac.id untuk mendapatkan artikel jurnal dengan menggunakan simple search, advanced search dan apa sih strategi penelusuran atau pencarian yang kalian lakukan untuk kalian mendapatkan dua artikel jurnal tersebut? Jadi, buka websitenya ini ya, klik linknya, kemudian pilih dua database jurnal internasional, kemudian lakukan penelusuran informasi mengenai topik ini. Bebas ya, tidak harus manajemen pemasaran karena mungkin tidak semuanya familiar dengan topik manajemen pemasaran. Bisa disesuaikan dengan jurusan kalian masing-masing, mungkin yang formasi, farmasi mencari farmasi, hukum mencari hukum, perikanan dan kelautan mencari perikanan dan kelautan, dan lain-lain. Yang penting, dari dua database tadi, gunakan simple search, gunakan advanced search untuk mendapatkan dua artikel jurnal sesuai dengan topik yang kalian inputkan. Topik berarti ada kata kunci, kata kunci ada related termnya atau related word-nya, kemudian baru mencari dengan simple search dan advanced search, kemudian dapatkan dua artikel jurnal, dan kemudian dari dua artikel jurnal tadi kan sudah bisa didapatkan ya kesimpulannya, sudah bisa atau sudah mengerti penggunaan simple search atau advanced search, bagaimana hasil kualitas dari artikel jurnalnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan dari scope topik tadi, atau masih lebar Maksudnya lebar itu artinya belum fokus apa yang kalian inginkan. Kan kalian pasti ada preferensi ya, oh saya pengennya dapat ini. Ternyata teknik search-nya kalian masih belum benar. Maka bisa diulangi lagi sampai hasilnya itu sesuai dengan keinginan atau artikel yang didapat sesuai dengan preferensi topik yang kalian pilih. Kira-kira begitu ya untuk latihannya, latihan mandiri. Tidak dikumpulkan, tidak dinilai juga. Jadi memang... Caranya untuk materi minggu ini, kenapa ada latihannya? Karena kita belajar penelusuran informasi, jadi harus tahu bagaimana caranya mencari literatur, bahan bacaan, atau daftar pustaka yang nantinya digunakan untuk mendapatkan ide, untuk mendukung ide yang kita usulkan, atau untuk memperkaya metodologi yang dibutuhkan. Karena kan metodologi itu kadang-kadang tidak cukup satu ketika kita melakukan penelitian, tapi bisa bisa jadi kombinasi antar dua metode dijadikan satu, kemudian memperbarui atau memperbaiki metode yang ada dengan metode yang lebih baik dan lain-lain. Jadi banyak sekali kegunaan dari strategi pencarian literatur atau informasi bahan bacaan. Kira-kira itu untuk materi minggu ini. Untuk tugas indi, individu, tugas kelompok mini literatur review sudah ada aturan pengerjaan tugasnya. Jadi nanti saya upload ke e-learning, silahkan dipantau berkala e-learningnya. Tidak usah bertanya mana tugasnya, mana tugasnya. Jadi nanti saya update setelah sudah final dari tim data dan pustaka. Kemudian pengumpulan mini literatur reviewnya adalah 14 Januari 2022. Jadi pada minggu terakhir ujian akhir semester Data dan Pustaka dan jadwal kalender akademiknya Uner. Kemudian bobot penilaian untuk mini literatur review adalah 10% dari total nilai Data dan Pustaka secara keseluruhan sesuai dengan kontrak kuliah atau RPS-nya. Kemudian yang perlu direview ada tiga artikel, jadi nanti ada ya di panduannya itu, di PDF-nya, nanti ketika saya upload di e-learning sudah bisa dilihat apa ketentuan dari artikel yang harus di-review, kemudian bagaimana format pengumpulan laporannya juga sudah ada di ketentuan pengerjaan mini literatur review yang merupakan tugas kelompok. Jadi silahkan didiskusikan, dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing dengan menerapkan ilmu atau materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan setelah UTS ya, mulai dari bagaimana mencari literatur review, bagaimana mendapatkan kata kunci atau keyword, bagaimana caranya mengekstrak informasi dengan bantuan korpus dan lain-lain. Jadi silahkan dilihat e-learningnya untuk update informasi mengenai tugas literatur reviewnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Masih belum. Oke, okay, kalau belum, silahkan karena masih ada waktu ya, masih cukup waktunya, silahkan dicoba untuk mengerjakan latihannya. Latihan ini yang ini. Silahkan dibuka lipunar.ac.id, kemudian dengan smartphone-nya atau laptop, bebas. Kemudian lakukan simple search dan advanced search. Kemudian dapatkan dua artikel jurnal berdasarkan topik yang kalian inputkan. Sesuai dengan arahan saya tadi, kira-kira begitu ya. Jadi, kalau sudah dapat hasilnya, artikelnya sudah sesuai, maka kalian sudah bisa menggunakan simple search dan advanced search. Kalau misalnya belum, maka bisa dicoba. Jadi, memang tidak ada tekniknya ya untuk mencari literatur. Yang jelas adalah disediakan simple search dan advanced search, dimanfaatkan sebaik mungkin. Sejauh mana yang dibutuhkan informasinya, maka bisa dicari lewat simple search dan advanced search tersebut. Jadi, mungkin yang masih bertanya yang tadi, teknik-teknik eh, yang lain, bagaimana, Bu, misalnya implementasinya? Nah, untuk implementasi memang tidak semua strategi pencarian itu diterapkan ketika kita mencari informasi. Jadi, sampai mana sih kalian butuh untuk informasi tersebut? Kalau memang spesifik, maka bisa gunakan advanced search. Kalau lupa kata-kata frasanya atau kata-kata ilmiah dari topik kalian yang kalian cari, bisa menggunakan uh, teknik frasa yang tanda petik atau bisa dengan bintang atau tanda tanya. Kemudian kalau butuh mencari sinonim atau akronim, bisa mengembangkan variasi istilah. Jadi berdasarkan teknik-teknik pencarian informasi tersebut, bisa didapatkan Sumber atau literatur sejauh mana yang kalian butuhkan? Kalau kalian tidak masalah, ada penggabungan kata, maka bisa gunakan "n". Kalau butuh, oh, yang penting kata-kata ini muncul, maka bisa gunakan "or". Kalau tidak, kalau ada yang ingin di, tidak diikutkan, maka "not". Kira-kira begitu. Jadi, bagaimana implementasinya? Mungkin yang masih bingung, ya, bagaimana nih cara kerja "n", "not", "n", "or", dan "not". Nah itu mungkin tidak perlu terlalu dirisaukan karena memang kita kan sebagai pengguna ya, tidak sebagai programmer-nya. Mungkin yang dari IT itu nanti bisa tahu itu cara kerjanya seperti apa dengan bantuan bahasa pemrograman dan tool-tools atau IDE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Tapi kalau untuk yang tidak dari IT, yang mungkin oh saya sebagai pengguna saja cukup, maka cukup diketahui apa sih N itu, apa sih OR itu, apa sih NOT itu. Jadi tidak perlu sampai uh, bingung itu sebenarnya cara kerjanya seperti apa karena memang tidak perlu sampai sejauh itu kita ketahui cukup oh n itu kalau saya mau mencari gabungan maka n kalau bisa ditampilkan semuanya or not juga begitu jadi itu ya intinya untuk minggu ini sebetulnya tidak rumit hanya bagaimana sih dari topik kita breakdown ke keyword dan related word kemudian dari keyword dan related word tadi kita cari literatur yang berkaitan dengan topik tadi kemudian bagaimana sih evaluasi terhadap literatur yang kita peroleh tadi sudah sesuaikah atau kita rasa oh ini ternyata sepertinya mencurigakan misalnya seperti itu nah itu mungkin bisa kita uh, Tinggalkan, atau bisa kita cari literatur-literatur uh, yang baru. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan e-jurnal tadi, itu semuanya sudah pasti kredibel karena semuanya sudah digunakan oleh peneliti-peneliti akademisi mahasiswa yang ada di seluruh dunia, yang juga memiliki fokus yang sama dengan kalian. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Jadi, kita ketemu lagi minggu depan nanti untuk update tugasnya silahkan dilihat di e-learning gitu ya kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri kelasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya selamat siang